Detik-detik Rizky Billar tinggalkan rumah saat polisi datang olah TKP. Rizky Billar justru keluar dari rumahnya saat aparat datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga pada sang istri Lesti Kejora. Alhasil, bukan Rizky Billar yang mendampingi polisi selama proses olah TKP berlangsung pada Senin 3 Oktober 2022 siang. Namun kakak Rizky Billarlah yang menggantikan posisi adiknya. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian Yeni RT setempat yang ikut menemani olah TKP. Yeni menjelaskan alasan kedatangannya. Dirinya mengungkap Billar sebenarnya sempat berada di TKP. Akan tetapi saat polisi datang, suami Lesti Kejora itu justru menghindar. Menurut pantauan Tribun News sebelumnya, 5 orang polisi meninggalkan kediaman Lesti Kejora dan Rizky Billar pada Senin 3 Oktober 2022, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi membenarkan telah melakukan olah TKP 2 kali di kediaman Lesti dan Billar. Selain itu, Nurma menegaskan bahwa olah TKP telah dilakukan sebanyak 2 kali untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Billar terhadap Lesti Kejora.